Salam sehat, mari kita berdoa. Ya Bapa, karuniakan bagi kami roh-Mu dalam kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Kristus. Amin. Kali ini saya membaca dalam kitab Rut pasal 3 pada ayatnya yang kelima. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara-saudara, ada Pomeo yang mengatakan bahwa wanita paling berbahagia di dunia ini adalah Hawa. Kenapa? Karena katanya Hawa tidak mempunyai mertua. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita bersama menggambarkan suasana yang sangat manis, sangat erat, sangat akrab antara menantu dan mertua, antara Naomi dan Ruth. Bagian pembacaan kita bercerita bagaimana Naomi menyuruh Ruth untuk mendekatkan diri atau mencari perhatian kepada Boaz yang kemudian menjadi suaminya. Dan dalam ayat pembacaan kita bersama dikatakan bahwa Ruth melakukan segala yang dikatakan oleh Naomi. Kenapa demikian? Karena tentu saja Ruth merasakan kasih. Ruth tidak menemukan Naomi marah-marah dalam kehidupannya, sehingga dia melakukan itu. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita bisa berselisih dengan siapa saja. Tetapi kalau kita menerapkan kasih sebagaimana Naomi lakukan, dan itulah panggilan kita, maka orang akan tertarik kepada kita. Orang akan pasti meneruskan kasih yang mereka terima juga dari kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup bersama dengan orang lain, mudah untuk kami berbeda pendapat, ya Tuhan. Tetapi ajarkan kami, dan itulah panggilan kami sebagai orang percaya, untuk senantiasa menerapkan kasih di dalam kehidupan ini. Sebagai cerminan yang kami temukan dari Tuhan Allah sendiri, dan orang lain boleh meneruskan itu dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.